Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kuliah kita pada kali ini masih lagi di dalam tajuk perkembangan fiqh Islam masa kini. Di dalam perbincangan awal dulu, kita telah bincang tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah tentukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai pembawa agama ini yang disebut sebagai Rasuli Rabbil Alamin, pembawa utusan kepada sekalian alam. Jadi ajaran yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ajaran yang berkembang dari semasa ke semasa, sehingga para ulama menyebut bahawa syariatuna syariatun khalidatun salihatun likulli zamani wa makan. Syariat Islam ini satu syariat yang salih. Makna salih ni yang sesuai dengan masa, yang sesuai dengan tempat, yang sesuai dalam semua keadaan. Tak kira dia tu orang apa, sama ada dia orang putih, dia orang hitam, orang kelabu, orang Melayu, orang apa, tidak ada sempadan batasan di antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai orang Arab, tetapi pengikut-pengikutnya termasuk daripada seluruh bangsa di seluruh dunia. Kenapa? Kerana Allah SWT telah beri satu kelebihan pada umat ini, nabinya, iaitulah rahmatan lil alamin. Nabinya diutuskan kepada semua makhluk, termasuklah jin dan benda-benda lain, kayu dan batu, hayawan, semuanya mendapat rahmat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam perbincangan kita, kita telah bincang tentang era ataupun peringkat perundangan Islam. Peringkat yang pertama ialah peringkat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman Rasulullah tidak ada masalah kerana semua undang-undang itu dirujuk pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila Nabi kita wafat, maka diambil alih tanggungjawab ini kepada khalifah-khalifah, apa ni, sahabat-sahabat. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa. Nalah kamu kena ikut sunnah aku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin itu siapa? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan setengah ulama mengatakan termasuklah Umar bin Abdul Aziz. Tetapi yang masyhurnya di kalangan ulama ahli sunnah mengatakan bahawa Khulafa ar-Rasyidin iaitulah khalifah yang empat yang selalu kita sebut nama-nama mereka radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Maka di zaman sahabat, apa ni, perundangan Islam itu berkisar di kalangan para sahabat. Di kalangan sahabat ada yang terkenal dengan pakar masing-masing. Ada yang terkenal dengan nama ahli tafsir seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang terkenal dalam bidang faraid. Ada sahabat yang terkenal dalam bidang undang-undang. Jadi semua sahabat ini kalau kita perhatikan satu-satu, ada kelebihannya masing-masing Allah Ta'ala beri kepada mereka. Kemudian bila berakhirnya era sahabat, maka dia datang era tabi'in. Tabi'in ini dia susu galuh tu bersambung. Orang yang hidup di zaman Nabi beriman dengan dia nama sahabat. Mari yang kedua, lepas Nabi wafat ada satu grup yang ketiga, generasi yang ketiga pula, iaitulah generasi yang hidup bersama dengan para sahabat, maka dipanggil dengan nama tabi'in. Kemudian diikuti dengan, selepas daripada itu datanglah pula era zaman Khulafa Rasyidin. Tengok dia sini tahunnya, tahun 11 hingga 40. Zaman sahabat muda, yakni sahabat-sahabat yang masih muda, umurnya panjang, sempat hidup dengan tabi'in sehingga tahun daripada 40 hingga 100. Kemudian dia akan pergi pula, berbezanya selepas daripada di zaman sahabat itu, ulama-ulama telah pun bertebaran di seluruh dunia. Jadi ada ulama yang pergi ke Mesir, ke Yaman, ke Syam, dan ada pergi ke sebelah lain-lain tempat, ke Iraq, yang menyebabkan timbul dua aliran pemikiran Islam ini. Satu dipanggil aliran Madrasah Ahlul Hadis, satu lagi yang disebut dengan nama Madrasah Ahlul Ra'i. Maknanya Ahlul Ra'i ini ulama yang banyak menggunakan kias di dalam hukum hakam mereka. Jadi kesuburan perkembangan fiqh Islam ini yang menyebabkan fiqh ini berkembang, dan dia tidak akan mati
sehingga dia dikira sebagai satu undang-undang yang boleh menyelesaikan masalah di semua tempat dan semua masa. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT dengan perkembangan yang baik itu yang menyebabkan agama ini tidak akan mati sampai bila-bila. Tapi yang mematikan orang-orang yang tidak reti agama, yang menyebabkan mereka merasai bahawa mereka tidak perlu lagi pada agama ataupun menyeleweng daripada pahaman agama yang sebenar, maka ini adalah satu golongan yang tidak baik, yang menyebabkan agama itu kadang-kadang kita tengok macam tidak berfungsi ataupun tidak tepat, tak kena dengan zaman mereka kerana orang-orang sana, orang yang tidak faham agama. Maka kita tengok dalam sejarah ini, mazhab yang punya pengikut di awal kurun yang kedua, iaitulah seramai 13 orang ulama yang disebut dengan nama Sufyan bin Uyainah, ulama Mekah, Imam Malik bin Anas di Madinah, Al-Hasanul Basri di Basrah, Iraq, Imam Abu Hanifah dan Sufyan Al-Thawri di Kufah, Al-Auza'i Imam Ahlu Syam, Imam Syafi'i di mereka awalnya berada di Iraq, kemudian berpindah ke Mesir, yang terakhirnya di Mesir bersama dengan Al-Lais Ibn Sa'ad, iaitulah di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Saur, Imam Ahmad, Daud Al-Zahiri, Ibn Jarir Al-Tabari, semua mereka berada di Baghdad. Jadi akhirnya Allah SWT tulis ulama-ulama yang punya pengikut hanyalah 4 mazhab, iaitulah mazhab Mujtahidun yang disebut dengan nama Imam Abu Hanifah, namanya An-Nu'man Ibn Thabit, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal yang dikenali dengan nama Imam Hanbali. Jadi 4 ini Allah SWT tulis, bagaimana yang lain tidak ditulis? Nilai, kalau kita nak lihat pandangan-pandangan ulama yang 13 ini mempunyai nilai yang tinggi, ijtihad mutlak. Tetapi takdirnya Allah SWT hanya tulis kepada 4 imam ini yang mempunyai pengikut. Pengikut inilah yang telah menulis, menukilkan kepada kita pandangan-pandangan ijtihad mereka, sehinggalah ada pengikutnya sampai ke hari ini. Kita pergilah di pelosok dunia mana hari pun akan ada pengikut-pengikut 4 mazhab ini, tak kira di mana di atas dunia hari ini. Sehingga kita, kalau kita rasa hari ini kita nak hapuskan mazhab ini, tak mungkin berlaku. Nak satukan manusia jadi satu, tak akan satu. Sebab di peringkat awal, di zaman orang-orang yang menggali, berani berijtihad pada waktu itu pun sudah ada pengikut. Imam Syafi'i dengan beberapa orang sahabatnya, Al-Muzani contohnya, apa ini, Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Buaiti, semua pengikut-pengikut besar ini masih lagi dianggap sebagai mujtahid. Tetapi mereka tidak keluar daripada lingkungan ijtihad yang dibawa oleh Imam Syafi'i. Tetapi kita kena lihat imam contohnya Muzani, ustaz apa ni, tokoh ulama mujtahid dalam mazhab Syafi'i, tapi banyak pandangan-pandangan dia yang tersendiri, dia tak terikat dengan mazhab. Jadi kita tengok seterusnya. Jadi yang kita terakhir perbincangan kita yang lepas, iaitulah tentang di manakah puncanya berlaku khilaf ulama. Apakah kita nak kata ulama ni suka-suka ya? Nak apa ni, macam kita jugalah, kalau orang ni kata A, kita nak kata B lah. Abadan tidak ada sama sekali. Semua mereka sangat-sangat berpegang kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma ada kalanya orang ni sampai kepada dia hadis ni, dia menganggap hadis ni sahih, maka dikeluar hukum sedemikian. Ada ulama yang sampai kepada dia hadis, dia kata hadis ni tak sahih, maka dia tak ambil. Sebuah kitab yang baru je keluar, ditulis oleh seorang ulama di Jeddah. Dia kata beberapa hukum yang telah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mentaklikkan, menggantung hukum. Imam Syafi'i kata dalam kitab dia, in sahal hadis qultu bihi, in sabatal hadis. Syafi'i kata kalau hadis ni sabit, riwayat ni kuat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku kata aku akan terima pandangan. Tapi oleh kerana tak kuat di sisi Syafi'i, maka dia tak ambil. Jadi mari ulama yang kemudian dia kumpul kata-kata Syafi'i sedemikian, dibawanya dalil-dalil daripada hadis, dikuatkan dengan jalur-jalur yang ada, maka dia kata pandangan Syafi'i dalam masalah ini sedemikian. Tetapi kita tak nak katalah, sebab Imam Syafi'i dia tak kata, cuma dia kata kalau hadis ini sahih, nescaya aku akan terima dia. Jadi itulah punca segala-galanya, bermula daripada mana para ulama sama-sama mereka masih lagi tidak menerima satu sumber yang satu. Jadi kalau kita nak lihat kepada
sebab-sebab berlakunya khilaf di kalangan ulama terlalu banyak. Sebab khilaf dia tu banyak. Ada kalanya hadis tak sampai. Bila sampai kepada dia, dia akan tarik balik. Itu kedudukan mereka. Ada kalanya hadis sampai tapi dia rasa macam tak kena hadis ni. Jadi satu kitab yang kita tulis ialah tentang bagaimana contoh-contoh yang telah ditunjuk oleh para ulama tentang kenapa mereka berbeza pandangan. Satu hadis, seorang Nabi, semuanya para sahabat, tapi kenapa berbeza? Kita buat dua tiga contoh. Kalau nak panjang, mungkin kita buat satu tajuk lain. Kita kata kenapa berbezanya ikhtilaf apa ni pandangan ulama ini. Jadi di antara sebabnya hadis sampai tapi dia tak terima. Dia tak yakin dengan rawi hadis. Ataupun hadis ini memang tak sampai kepada dia. Di antara peringkat yang terawal itu ulama para sahabat berikhtilaf selepas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, di manakah nak kuburkan, nak kebumikan jasad yang mulia? Rasulullah nak kebumi di mana? Jadi sehingga ada kata kita bawa Rasulullah ni balik ke Mekah lah sebab dia lahir di Mekah. Sehingga datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar kata tak. Aku dengar hadis Nabi kita bersabda, para anbiya dikebumikan di tempat mereka wafat. Jadi oleh kerana Nabi kita wafat di sini, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dibawa diambil tempat Nabi kita wafat itu, di situlah digali kubur. Itu di antara. Sayyidina Umar bin Khattab bila pergi ke satu tempat, ada taun sedang kuat, wabak sedang merebak. Dia kata kita nak masuk ke tidak ni? Kan mati masuk ni. Nak kata apa? Ada setengah ulama, jadi setengah sahabat kata, ya Umar, janganlah kamu masuk. Kan masuk kan mati habis orang ni. Ada yang lain kata, tak, kita mari nak jihad, nak mati. Takut apa kata taun? Mati ke mati lah. Sehingga datang saya nak apa ni? Amr Rahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Amr Rahman bin Auf mari. Dia kata, apa yang kamu bising? Buat apa kamu bersibuk-sibuk sampai mesyuarat panggil persidangan tergempar ni buat apa? Katanya aku ada ilmu tentang ini. Cuma waktu mesyuarat tadi dia tak ada. Amr Rahman bin Auf tidak ada. Bila dia dengar orang duk putu duk sibuk nak antara nak masuk atau tak masuk, nak pergi perang tak pergi perang, pada waktu itu dia tak usah sibuk. Aku dengar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sami'tum bihi fi ardin fala taqdamu alaihi." Bila kamu dengar di satu negeri itu ada taun, kamu jangan masuk. Tapi kalau kamu duduk di dalam dah, jangan lari. Jadi, orang duduk situ dah, wabak kawasan ni. Jangan kata, bawa beg cabut cepat-cepat, tekan mati di sini. Tak. Orang yang baru nak masuk, jangan masuk. Yang duduk dalam, jangan keluar. Itu dipanggil. Jadi, kata bila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dengar hadis ni, Umar kata, tak payah mesyuarat. Memang tak payah masuk. Nabi larang. Jadi hadis ni dia diriwayat oleh apa ni Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam kitab sahih. Jadi kalau kita nak tengok contoh-contoh para sahabat, kenapa mereka ini berkhilaf, ada kalanya hadis sampai, macam hadis ni tak sampai pada Sayyidina Umar. Bila Umar sampai, habis. Dia tak masuk sebab dia kata mana boleh masuk lagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam larang daripada masuk kepada tempat-tempat ini. Itu di antaranya. Satu lagi contoh yang kedua, hadis sampai tapi dia tak yakin dengan rawi hadis. Di mana cerita dia, seorang sahabat perempuan nama Fatimah binti Qais. Fatimah binti Qais ni radhiyallahu taala anha, suaminya telah menceraikannya talak tiga. Akhir perceraian, mana tiga kali juga ada. Jadi dia pun nak buat baik jugalah bekas isteri dia ni. Dihantar kepadanya dengan gandum, syair dihantar kepada dia selama tempoh dia beredah. Jadi dia tak mahu. Dia kata, mana apa hantar makanan ni, aku nak nafkah lain lagi. Maka fartafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila diangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, la annahu la nafaqata laha wala sukna. Orang yang telah habis tempoh tiga kali bercerai, maka dia tidak ada nafkah dan tak ada lagi tempat tinggal. Baliklah rumah ayah dia. Itu dia panggil. Jadi hadis ni, para sahabat bila sampai kepada Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia tak mahu terima pandangan ini. Dia rasa, dia kata, orang ni boleh lagi nafkah. Sebab
walaupun dia dah bercerai tolak 3 kali, tapi edah dia masih ada. Jadi bila Sayyidina Umar kata, aku bukan tak percaya dengan hadis Nabi, tapi aku tak percaya dengan Fatimah ni. Dia ingat tak ingat hadis ni? Mungkin dia tengah celaru masa tu, dia tengah kelang kabut, dia tengah duka cita, dia duk bawa cerita ni. Jadi Sayyidina Umar tolak hadis, bukan tolak hadis, tidak terima pandangan ini. Kerana apa? Kerana dia kata mungkin orang ni terlupa. Itu dua sebab. Contoh lagi, bila orang pergi bagi salam rumah saya, pergi seorang sahabat pergi rumah Sayyidina Umar, pergi bagi salam, assalamualaikum 3 kali, Umar tak jawab, dia tengah sibuk. Bila sudah salam, dia pergi tengok, lari balik pula dia ni, tak tunggu aku. Sayyidina Umar marah, dia kata pergi panggil. Pasal apa dia lari, dia tak tunggu. Jadi bila sahabat datang, dia kata, Sayyidina Umar, aku dengan Nabi kata minta izin ni 3 kali ya bagi salam, assalamualaikum, tak jawab. Kali yang ketiga, lepas orang tak jawab juga balik, dia kata mana bukti dia, jadi dia nak bukti sebab tak sampai hadis kepada dia. Jadi beberapa contoh yang banyak dalam bab ini, di dalam bab cerita apa ni, sahabat-sahabat kenapa dia tak terima, kenapa berlaku khilaf ni, kerana ada hadis yang tak sampai kepada mereka, dan juga termasuk di kalangan hadis sampai. Ayat Quran sudah ada, tapi beza pandangan sahabat kerana berbeza dari sudut tafsir ayat itu. Contohnya di antaranya tafsir hadis laula mastumun nisa, sentuh orang perempuan. Jadi ada setengah sahabat kata sentuh itu sentuh dengan tangan contohnya. Sedemikian maka batal wudu. Jadi mari pula Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia kata tak, sentuh di sini dengan makna jima. Maka berbezalah pandangan para ulama. Jadi kita tahulah kenapa timbulnya mazhab, kenapa timbulnya berlakunya perbezaan para ulama di sini, disebabkan oleh perbezaan pemahaman mereka terhadap nas yang ada itu. Baiklah, kemudian bilakah berlakunya taklid pada mazhab ini, bila berlaku? Jadi kita dah terima dah tadi, mazhab ini berkembang daripada 4, daripada 13 mazhab kepada 4 yang masyhur. Kemudian jadi ulama-ulama ni mujtahid, berani dia mengeluarkan pandangan, mengeluarkan fatwa berdasarkan pada ilmu yang ada pada mereka. Kata ulama, bilakah berlakunya kemunculan taklid, taklid kepada imam-imam? Jadi berlaku di sini iaitulah di permulaan kurun yang keempat. Kurun yang keempat, abad yang keempat Hijri, bermula berlakunya taklid di situ. Maka para ulama masing-masing tidak berani lagi mengeluarkan fatwa. Bahkan setiap kitab itu berlegar di sekitar kitab imam dia. Mana kalau imam tulis kitab, mari umat yang kedua tulis kitab, mari yang ketiga ringkaskan kitab. Bila direngkaskan, mari pula ulama kemudian disyarah pula kitab. Oleh kerana syarah ni panjang, mari yang kemudian ringkas lagi. Jadi berlegar di antara kitab. Contohnya sebuah kitab, Mukhtasar Al-Muzani. Mukhtasar Al-Muzani ni kecil ya kitab dia. Besar ni ya kitab kalau kita ada. Disyarah oleh ramai ulama. Di antaranya Al-Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawil Kabir, sampai jilid yang ada hari ini 18 jilid disyarah. Mari orang lain pula dia ringkaskan. Hawi ni panjang, ringkas. Jadi ulama ni bersekitar di antara ijtihad, ulama asalnya ijtihad, kemudian mari kemudian taklif, dia duduk ikhtisar, syarah, ringkas lagi, syarah lagi. Jadi itulah berlaku perkembangan fiqh itu, berlegar di sekitar di antara itu yang ada. Jadi bila berlaku ni? Berlaku ni kata ulama, bermulanya taklid itu di kurun yang keempat. Itu permulaan dia. Sehingga bila berlaku kurun yang keempat, pasal itulah kita sebut dalam kitab tadi, yakni ijtihad ni, mustalah ini berlaku sehingga kurun daripada 100 awal kurun yang pertama imam-imam mujtahid ini sampai 320. Lepas pada 320 tu dia panggil masa wafatnya Ibnu Jarir At-Tabari. Maka berlakulah taklid. Jadi orang tak berani lagi nak ijtihad seorang-seorang. Cuba kita tengok itu dari sudut sejarah. Jadi apa sebabnya berlakunya taklid kepada ulama ini? Yang pertama dia kata sebabnya ulama-ulama yang besar-besar, mujtahid-mujtahid sudah tidak ada. Kemudian tinggal lagi ulama-ulama yang kecil-kecil. Itu satu sebab. Sebab yang kedua, al-iqtisar ala dirasatil fiqh. Orang hanya duduk belajar fiqh je. Terasingnya fiqh itu daripada dalil. Sebab
Dia kata tak boleh main dengan dalil. Ha, jadi sehingga disebut sebagai dalil itu tak boleh dikira bermain dengan dalil. Yang ketiga, insiraful Arab ila siyasah. Ramai orang-orang Arab banyak masuk politik. Ha, ini masuk dalam politik pun tak salah juga sikit. Jadi kalau orang-orang yang alim yang hebat-hebat duduk dalam politik, dia tak sempat nak tumpu kepada ilmu. Tetapi yang sebaliknya, washtighalul mawali bil ilmi. Mawali ni mana orang-orang yang bukan Arab, yang baru masuk Islam ni, termasuklah bangsa apa sekalipun, dia orang ni belajar. Sehingga kita nampak kalau kita baca dalam kitab-kitab bahasa lughah, nama-nama disebut si bawai. Orang-orang ni siapa lagi nama-nama Ibnu Malik dan lain-lain, ramai di kalangan ulama yang pakar dalam bidang bahasa Arab, ramai di kalangan mereka bukan orang Arab. Termasuk Imam Hadis sendiri, Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala, orang Bukhara. Tidak mari daripada, walaupun ada setengah kata mari daripada Ju'fi apa semua sekali itu, tapi kedudukan dia dari sudut geografinya bukan mari daripada Arab. Jadi satu benda yang ajaib disebut oleh ulama sini, ulama tarikh tasyrik, di dalam kitab kita dia kata apa? Ramai orang Arab sibuk dengan siasah, dengan politiknya. Mawali, orang-orang yang bukan Arab ini sibuk dengan belajar. Jadi dia yang naik taraf dia, maka bermulalah mereka ini tidak kuat, lemah dari sudut pengambilan ilmu bahasanya, sehingga membawa kepada lemahnya mereka nak mengeluarkan ijtihad sebagaimana yang sepatutnya. Sebab yang keempat, tersebar secara luasnya taklid kepada mazhab. Ini saya sebut tadi, mana kalau kita pun duduk main pusing di kalangan mereka. Jadi ijtihadnya hanya berlegar di sekitar mazhab imam-imamnya. Yang kelima, ramai bila berlakunya kerajaan Fatimiyun, bila berlakunya kerajaan-kerajaan yang bertukar ini, mana ramai di kalangan ulama al-sunnah tidak dibenarkan menyebarkan ilmu, maka puak-puak Rafidah, puak-puak lain ini yang telah menyebarkan, membenarkan guru-guru mereka, yang menyebabkan ulama-ulama kita ini terpinggir daripada mendapat tempat di kalangan masyarakat. Baiklah, kita duduk bincang tentang taklid mazhab. Bila sebut tentang taklid, apa dia taklid tu? Ha, jadi malam ni anda nak baca kepada tuan-tuan satu makalah yang saya rasa, anda rasa para pendengar sekalian boleh beli kitab ni di tempat kita di Kota Baru. Pada nama kitab dia boleh tulis, nama dia Risalah Ahkam. Risalah Ahkam ini yang ditulis oleh seorang tokoh ilmuan di tempat kita, iaitulah Ustaz Muhammad Saleh Haji Ahmad. Ha, ini seorang pensyarah universiti. Dalam Risalah Ahkam ini, dia telah bawa beberapa tajuk kertas kerja dia yang anda rasa cantik juga kalau kita bawa kitab ini kita baca. Sebab apa? Fiqh yang di isu ikhtilaf dan taklid yang ditulis oleh ulama yang ahli akademik di tempatan ini lebih tepat kepada suasana setempat. Kalau kita ambil yang arak-arak tu, arak ni lebih terlalu jauh jarak dia. Kalau orang lain baru nak belajar terbang, dia dah naik jet dah. Itu laju sangat. Jadi kita tengok ulama kita dia kata apa dalam masalah taklid tu. Jadi taklid ini kita tengok apa dia maksud taklid. Saya cerengkanya, kita kerja dia panjang. Taklid itu iaitulah menerima, mengamalkan pendapat orang lain tanpa mengetahui dalil-dalil yang disandarkan kepadanya. Itu mana taklid. Kenapa kamu buat macam ni? Ustaz kata macam ni kena buat. Mana dalil? Tak boleh tanya. Ustaz kata cukup dah dengan mengikut saya. Itu kita panggil taklid. Mana kita ikut orang tanpa dalil, ikut ya. Apa siapa buat ni? Tok guru kata. Ha, itu dipanggil taklid kepada orang. Jadi bila kita belajar fiqh, dalam kitab fiqh kita dia tak sebut dalil. Contohnya dalam kitab mata-mata yang kecil, mata Fathul Qarib contohnya, dia sebut rukun wuduk sekian, rukun salat sekian. Kita pun belajar daripada kecil, inilah dia sunat salatnya, kena ada wuduk, syarat masuk waktu semua sekali. Itu dia panggil kita dah taklid ikut imam-imam yang dalam mazhab kita, dalam fiqh mazhab kita, tanpa kita belajar kepada dalil-dalilnya. Maka itu dipanggil taklid. Kemudian mengikut seorang tokoh ulama yang bernama Al-Imam Al-Syaukani, Syaukani Muhammad Ali Al-Syaukani,
seorang ulama daripada Yaman. Dia kata, bilakah berlakunya taklid? Dia inna taklid lam yahdu, tidak berlaku taklid ini kecuali selepas berlalunya kurun yang khairul kurun. Kan sebaik-baik kurun dalam hadis tu Nabi kata tiga kurun. Khairul kurun ni qarni. Kemudian kurun yang selepasnya, kemudian selepasnya. Jadi bila berlaku itu berlakunya taklid juga selepasnya perginya imam-imam yang empat itu sendiri. Ha, jadi itu dia kata, kata Imam Syaukani dalam dalam masalah nak cari tarikh taklid. Baiklah. Itu satu. Perbezaan di antara taklid dan ittiba'. Ada satu lagi, ada dua perkara lagi dia panggil. Satu dia panggil taklid. Yang kedua dia panggil ittiba'. Taklid tu apa? Tadi kita sebut dah taklid, iaitulah kita ikut tanpa dalil. Kita ambil pandangan orang lain dari kalangan ulama ini tanpa dalil. Maka itu dia panggil taklid. Baik, apa beza ittiba'? Ittiba' itu maknanya kamu ambil, kamu amal pandangan-pandangan atau amalan-amalan yang kita ikut dalil. Maka apa ni, dalil daripada Quran yang macam ni, dalil daripada hadis yang macam ni, maka hukumnya sedemikian. Itu dia panggil ittiba'. Kenapa buat macam ni? Sebab hadis Nabi SAW kata macam ni. Senang. Itu beza di antara taklid dengan ittiba'. Cuma kalaulah peringkat orang awam, apakah dia boleh bertaklid ataupun dia kena ittiba'? Maka ulama telah memutuskan bahawa ittiba' ataupun taklid ini bagi orang awam, orang awam sebenarnya dia tidak ada mazhab. Mazhab dia mazhab tok guru dia, itu je. Dia mengaji dengan siapa, dia akan tanya itu. Buktinya cukup besar. Ana duduk di Masjid Nabawi, alhamdulillah, banyak tahun. Dan kita duduk belajar dengan tok-tok guru kita di Masjid Nabawi. Biasanya di Masjid Nabawi ini dia akan mengajar, kemudian dia akan khususkan 10 minit, 15 minit untuk soal jawab. Di Masjid Nabi ini masjid antarabangsa yang dihadiri oleh seluruh dunia. Jadi yang datang tanya syekh tu, kita tengok daripada pelbagai negara. Semua negara ada. Orang dari Morocco yang mazhab Maliki pun tanya. Orang yang mari di sebelah kita ni yang mazhab Syafi'i pun tanya. Orang yang mari daripada Arab yang mazhab Hanafi pun tanya. Jadi bila dia tanya syekh, syekh, yajuz malama yajuz, boleh ke tak boleh buat benda ni? Syekh kata hadza yajuz, kamu boleh buat. Dia kata alhamdulillah. Dia pun tak tanya dah, mana dalilnya, mana apanya. Dia gembira happy dah sebab syekh kata boleh. Dia tak tahu, tak tanya pula, syekh ni mazhab apa? Tak ada. Itu pasal tu lah ulama mengatakan bahawa orang awam mazhab dia mazhab tok guru dia. Tok guru dia kata tu, itu yang dia ikut. Ha, jadi macam kita sini oleh kerana tuan-tuan guru kita, ustaz-ustaz kita di di negara kita ni kebanyakannya bermazhab Syafi'i dari sudut fiqahnya, kitab-kitab yang kita belajarnya, maka semua fatwa-fatwa, semua pandangan-pandangan kita akan jawab mengikut apa yang ada. Ha, jadi bila di situ perbezaan di antara taklid dan ittiba'. Taklid ambil hukum tanpa dalil. Ittiba' ambil hukum bersama dalil. Jadi kata ulama, taklid dengan ittiba' ni sama dan berbeza. Di mana yang samanya? Samanya taklid dan ittiba' semua ikut orang belakang. Tak ikut orang, ikut orang. Cuma yang berbezanya taklid tak tanya dalil, pakai senyap. Ittiba' kita buat kerana dalilnya ada. Kita kata, kenapa kamu solat macam ni? Sebab syekh ustaz kata macam ni lah. Mana mana bukti dia? Maka dia bawanya dalil. Hadisnya diriwayat oleh Abu Hurairah, diriwayat oleh apa ni, Imam Bukhari contohnya. Maka itu dia panggil orang itu sudah ada dalil. Maka bagi pelajar-pelajar, talabatul ilmi, yang jadi sepatutnya kita nak jadi mujtahid sudah tidak ada. Tidak ada kemampuan kita sebagai nak jadi mujtahid. Tetapi apakah tidak mampu kita, terutamanya orang-orang yang ada ilmu sedikit, yang Allah Ta'ala beri kecerdikan akal, tak mampukah kita nak menjadi orang-orang yang ikut ulama' tapi ittiba' kepada dalil-dalil yang ada? Tentulah kita mampu. Maka kerana itulah sebahagian ulama' kita mengambil jalan yang jalan tengah. Nak jadi ijtihad mutlak sudah tidak ada, ijtihad nak jadi mujtahid sudah sudah hampir pupus. Maka kita ambil jalan tengah, iaitulah kita belajar fiqah berserta dengan dalil-dalilnya.
Hari ini kalau kita tengok penulisan kitab-kitab fiqh di zaman kita hari ini, kebanyakannya alhamdulillah ulama-ulama yang tulis kitab fiqh mazhab Syafi'i, ini sebut nama al-fiqhul manhaji, fiqh manhaji, dia bawa dalil terus. Apa ni? Ayat Quran, dia bawa hadis. Sebab apa? Dalam mukaddimah fiqh manhaji, insya-Allah anak akan baca mukaddimah nanti, pengenalan tentang istilah-istilah fiqh. Ini penting. Kerana kita duk dengar hari-hari, ini sunat, ini makruh, makruh ini makruh tanzih. Apa dia makruh tanzih? Jadi insya-Allah dalam perbincangan yang datang, anak akan bawa, dan kalau rasanya perlu juga kita beli, kita beli ataupun nota tu kena ada, barulah kita belajar tu tak lari daripada apa yang yang ada dalam kepala kita tu, boleh kita catat tambah lagi. Baik. Jadi dalam perkembangan fiqh tadi, bila berlakunya taklid, maka timbul satu isu lagi, dia panggil ta'assub mazhab. Ini ini perkara yang keenam. Yang keenam, zuhurnya berlakunya taklid ini apabila mereka terlalu ta'assub kepada mazhab. Jadi tengok dalam kitab yang disebut ni, ta'assub mazhab ni setakat mana. Yaqulu al-Karthi, al-Karthi dalam kitabnya Ta'sisul apa ni, Usul Karthi, dalam kitab Usul Fiqh seorang ulama Hanafi, dia kata apa? Kullu ayatin, setiap-tiap ayat, tukhalifu ma alaihi ashab, yang bercanggah dengan pandangan imam-imam kita, ayat-ayat yang bercanggah dengan pandangan imam kita, fahiya muawwalatun au mansukhatun, ayat itu mesti ditakwilkan atau ayat itu telah terbatal hukumnya. Mana tinggi ayat dengan dengan pandangan imam? Jadi kalau tengok di situ, berat berat tak berat? Maknanya setiap ayat yang bercanggah dengan pandangan imam, maka ayat itu sama ada ayat mansukh atau ayat itu mesti ditafsirkan baru kena dengan selain imam, sebab dia kata imam kita ni sudah tinggi kedudukannya, dia tak akan menyalahi ayat-ayat Al-Quran. Itu pandangan dia. Wa kullu hadisin fahuwa kadzal, hadis-hadis pun sama juga, mesti kalau dia berbeza dengan pandangan imam, hadis itu sama ada hadis yang yang terbatal ataupun hadis itu mesti ditafsirkan biar selain dengan pandangan imam. Ini salah seorang daripada ulama dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi. Ada juga ulama yang mazhab Maliki, seorang syekh nama dia Muhammad Amin Asy-Syangqiti. Muhammad Amin Syangqiti ini mungkin tuan-tuan pernah dengar nama kitab tafsir dia yang sangat masyhur, nama Adwa'ul Bayan. Tafsir Adwa'ul Bayan ini, dia tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Itu panggil tafsir Adwa'ul Bayan. Kitab ini telah pun diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Malaysianya boleh taklid kepada kepada Indonesia ajalah. Dah, sebab kita boleh baca, cuma kita kena buat bisa dia ajalah. Dia ada bisa, kita tak ada bisa. Itu ya beza Indonesia ni. Jadi Imam apa ni, Syekh Muhammad Amin Syangqiti rahimahullahu taala, dia tulis dalam kitab dia, dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan, dia nakal satu, dia kutip satu penulisan seorang syekh nama dia Ahmad As-Sawi. As-Sawi ini dalam Maliki, dalam kitabnya syarah kepada tafsir Al-Jalalain yang selalu kita baca. Biasanya kita di pondok ni tafsir Jalalain ni di antara kitab muqarrar yang kita ni. Sawi ini syarah kepada Jalalain. Sawi kata apa? Sawi kata dalam perbahasannya yang panjang, Sawi kata tidak boleh taklid lain daripada imam yang empat. Taklid kepada imam empat, luar pada imam empat tak boleh taklid. Walaupun pendapat imam itu tepat dengan pandangan sahabat dan hadis-hadis yang sahih. Nah, itu berat. Itu pandangan dia. Dia kata kalaulah kita ni nak taklid lain daripada imam empat, imam yang kelima, Imam Auza'i contohnya, kita sebut tadi kan 13 imam, Imam Al-Lais, pandangan dia sama dengan Quran dengan hadis sahih, tapi oleh kerana dia ni bercanggah dengan imam empat, maka kita tak boleh ikut. Ha, itu dia panggil di zaman orang yang begitu ta'assub. Wal ayat fal khariju anil mazahib al-arba, siapa-siapa keluar daripada imam empat ini, dalun mudillun, orang itu sesat lagi menyesatkan. Ha, itu dia panggil berat. Jadi boleh jadi keluarnya daripada imam empat ini, boleh jadi terbawa orang ini kepada kufur kerana berpegang dengan zahir ayat Quran itu dan zahir sunnah itu daripada usulil kufri, asas kepada kekufuran itu berpegang dengan ayat Quran yang zahir dan ayat-ayat Quran yang zahirnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi marahlah Syekh Muhammad Amin Syangqiti, panjang huraiannya di dalam tafsir ini, anda pun tak nak sebut di sini kerana masa kita ialah sekadar
sepintas lalu kita belajar tentang perkembangan fiqh itu sendiri berlakunya kebekuan dengan sebab. Berapa sebab kita sebut tadi? 6 sebab. Sebab yang pertama, tidak ada ulama besar yang berani lagi berijtihad. Pelajaran fiqh terasing daripada dalil-dalilnya, dan orang Arab sibuk dengan politik, orang hamba-hamba sibuk dengan ilmu, berlakunya taklid mazhab yang begitu kuat. Kemudian setengah daripada masa ulama-ulama ahli sunnah ini tidak dibenarkan mengajar. Yang keenam yang besarnya, ta'asub mazhab. Jadi fanatik kepada mazhab ini salah satu daripada yang besar. Kemudian yang akhir kepada perbincangan kita dalam masalah ini, iaitulah salah seorang ulama yang hebat, yang namanya telah pun dikenali oleh tuan-tuan dan muslimi dan khidmat, iaitulah nama dia Sultan Ulama Izzuddin bin Abdul Salam. Sultan Ulama ini, Izzuddin bin Abdul Salam ini, seorang tokoh ulama dalam mazhab Syafi'i yang wafat dia tahun 660, tapi ada sedikit keberanian di dalam membincangkan isu taklid dan ta'asub ni. Izzuddin kata apa? Bahasanya bahasa Arab ni, tak sempat nak terjemah kita. Dengar terjemah sinilah. Wa minal ajabil ajib, dia kata. Di antara ajaib yang sangat pelik. Nah, dia kata apa? Ulama-ulama fiqh, fuqaha-fuqaha yang al-muqallidin, yang ikut imam, imam dia. Ada kalanya mereka ini nampak sangat sandaran imam itu terlalu lemah. Imam itu lemah sandarannya. Hadisnya dhaif. Contohnya. Tak mungkin nak tolak kelemahan pandai itu apa ni, dalil itu. Tetapi wa ma'a hadza yuqalliduhu fi. Dia masih lagi ikut. Kenapa? Karena ini mazhab kita. Ini bukan kata-kata ini, siapa dia kata? Al-Imam Izzuddin bin Abdul Salam, seorang yang dalam mazhab dia sendiri mazhab Syafi'i. Tapi dia tak mau taklid sampai peringkat walaupun pandangan ini lemah, kita nak ikut juga. Dia tak mau macam tu. Mereka meninggalkan kitab dan sunnah, kias-kias yang sahih, semata-mata nak ikut mazhab jumu dan ala taklid imami, kerana beku sangat pemikirannya, semata-mata nak ikut imamnya. Bahkan mereka juga mencari jalan bagaimana nak tolak ayat-ayat Quran dan hadis-hadis yang zahir bercanggah dengan pandangan imam. Mereka telah menafsirkannya, mentakwilkannya dengan takwil yang jauh, al-ba'idah al-batilah, yang tidak tepat dengan apa yang ada dalam tafsir, nidalan an muqallidihi, semata-mata nak membela pandangan mazhab dia. Nah, ini banyak panjang lagi lah kata-kata Izzuddin bin Abdul Salam di dalam kitab kita ini. Jadi itu semua itu cerita-cerita yang ditulis, yang ana nak sebut dalam makalah yang ana petik daripada Risalah Ahkam yang ditulis oleh Syekh Saleh Ahmad ini. Dia kata apa? Hukum bertaklid dalam masalah furu'. Kita nak taklid dalam masalah furu' fiqhiyah, mana cabang-cabang fiqh yang kita panggil dalam bab wudu, dalam bab ini dipanggil cabang fiqh. Ada beberapa pandangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan tidak harus sama sekali bertaklid. Ha, ini keras sangat ni. Tak boleh taklid sama sekali. Bahkan mereka wajib setiap mengkala itu berijtihad, mempelajari segala ilmu-ilmu yang diperlukan. Ha, siapa dia pandang ini? Pendapat imam, pendapat ahli zahir, puak-puak zahir, dia kata tak boleh taklid. Siapa dia taklid tak sah ibadat dia. Ha, jadi berat lah. Pandangan yang kedua mengatakan taklid diharuskan kepada semua orang, sama ada yang mampu berijtihad atau tak mampu. Ini teruk sangat. Semua orang taklid. Sama tu, walaupun dia mujtahid pun dia kena taklid juga. Ini teruk. Pandangan yang ketiga ialah pandangan yang dipilihnya, iaitulah mengatakan taklid hanyalah diharuskan kepada yang tidak mampu berijtihad. Jadi kita hari ini tak mampu, maka kita taklid. Tapi daripada kita bertaklid, kita juga dengan kemampuan akal Allah Ta'ala beri kepada kita, kita juga boleh minta kepada tuan-tuan guru kita supaya nyatakan dalil dalam perkara-perkara yang dibahaskan. Kalau tak nyata dalil, maka kita jadi taklid tanpa merujuk kepada dalil yang ada. Maka soalan di sini, apakah orang awam wajib bertaklid? Jawabannya, tidak lagi wajib. Kemudian soalan di sini dalam muka surat 212 kata saya ni, perlu ke bermazhab? Ini saya anda baca ya ni. Perlu atau tidak bertaklid mana-mana mazhab dalam Islam bergantung pada keadaan seseorang. Jadi, maka dibawa di sini 2-3 ada 8 mazhab dalam masalah taklid ini.
kita tak sempat lagi. Yang seterusnya nanti tuan-tuan boleh baca, boleh beli kitab ni, Risalah Ahkam nama dia. Perpindahan mazhab pada pandangan ulama. Ha, jadi orang ni mazhab Syafi'i, boleh ke tidak sekali-sekala dia pindah? Macam dia duduk di Malaysia ni mazhab Syafi'i, bila nak pergi ke Mekah terpaksa dia kena ikut mazhab lain, tak mau batal wudu, boleh ke tak boleh? Ha, jadi di sini kata apa? Menurut pandangan yang asah, yang asah namanya yang sahih dari kalangan, dari kalam dan fatwa-fatwa ulama yang mutaakhir dalam mazhab Syafi'i seperti Asy-Syaikh Ibnu Hajar dan lain-lain, bahawa orang awam tidaklah wajib ia terikat dengan mazhab tertentu. Jadi orang awam ni tidak wajib terikat. Tak wajib kita kata kalau dia keluar daripada Syafi'i kita kena ambil tindakan. Tidak. Sebabnya mazhab dia ni mazhab tok guru dia, itu je. Kalau kita tanya mazhab apa? Ah, tak ustaz kata. Dia tanya apa? Mazhab mana-mana pun ikut ya dia, asal kau ustaz kata boleh, boleh. Ah, tak tidak apa. Bahkan harus baginya berpindah dari satu mazhab kepada mazhab-mazhab lain yang maktabar, yang telah tersusun dan dibukukan, walaupun dengan semata-mata keinginan sama ada berpindah terus buat selama-lamanya ataupun pada masalah tertentu sahaja. Jadi ini pandangan dia. Keharusan berpindah mazhab ini disyaratkan. Ha, jadi ada syarat dia. Mana kesimpulan daripada ulama-ulama mutaakhir mazhab Syafi'i kata tidak jadi syarat kita mesti mazhab Syafi'i, boleh kita pindah sekali-sekala pada mazhab lain, seperti majlis agama kita di Kelantan ini telah pun memindah, berpindah daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi dalam masalah masalah zakat fitrah. Pindah tak pindah kita? Mana ada orang pikul beras lagi sekarang ni? Semua orang bawa duit. Sekarang ni pula dengan cara baru ni pula SMS pula dah. Duit pun tak bawa dah. Pakai tanya sini. Ni zakat saya. Atas SMS ke majlis agama, dia potong harga je RM8 contohnya. Sesama masalah. Jadi kita sudah pindah, pindah tak pindah? Pada dasarnya sudah berpindah. Ha, cumanya tidak diisytiharkan pindah mazhab. Bila mari Ramadan, tuan-tuan kena pindah mazhab sekejap untuk bayar zakat. Tak ada. Bila nak pergi Mekah, pindah mazhab jadi Hambali sekejap kerana tak mau batal wuduk waktu waktu tawaf. Tak timbul. Pasal apa? Ulama-ulama, Syekh Ibn Hajar dan lain-lain dalam ulama mutaakhir Syafi'i kata, orang awam tidak perlu terikat. Tidak syarat dia terikat dengan mazhab dia. Dia boleh pergi kepada siapa saja. Yang pentingnya dia tanya ustaz yang dia percayai. Ha, tetapi dengan syarat. Ini syarat ni yang kita nak faham. Syaratnya taklid itu jangan sampai kepada talfik. Ah, sudah. Talfik satu. Talfik ni mana kita gaul semua pandangan. Gaul semua pandangan. Contohnya orang ni nak kahwin. Nak kahwin, tanya pergi minta ayah dia. Ayah kata aku tak bagi, mu tak ada kerja. Tak apa. Dia tanya ustaz, apakah ada mazhab yang kata kahwin ni tak payah pakai wali? Ah, dia kata ada mazhab. Anak tak nak sebut sini, takut ada orang buat sungguh kan. Susah pula kita. Dia pun, ah tak payah. Kita kahwin dua, tak payah pakai poli. Sebab, ayah dia tak bagi. Cari-cari duit tak cukup pula dah. Belanja pun tak ada. Penganggur, kalau ada duit banyak, orang bagi dah dia. Jadi, nampak macam mana? Dia kata, kita pergi cari. Tanya ustaz pula. Ada ke tidak pandangan yang kata, apa ni, mah kahwin ni boleh tangguh. Dia kata, ada mazhab Syafi'i boleh tangguh contohnya. Ah, tak apa, saya butai dari mah kahwin. Ah, nak ajak siapa jadi saksi ni? Kau saksi kau ego ayak kayuh pula kan pecah rahsia. Dia tanya satu pandangan dalam mazhab Malik yang contohnya saksi ni tidak perlu dalam mazhab. Jadi sesah masalah. Dia akad nikah dua tu je. Saksi tidak ada, apa ni, wali tidak ada, mah kahwin pun ditangguhkan dulu. Diberhutangkan dia. Akad nikah, kita menikah dua sekian-sekian. Maka nikah lagu ni dia dipanggil talfik ni. Dia pusing ambil hak benda-benda yang tak ada semua mazhab tak istirah dah tu. Istirah tak? Orang Syafi'i yang kata boleh tangguh, tapi dia kena ada saksi. Dia kena ada wali. Jadi Hanafi yang kata ada ni pun, dia kena ada saksi. Maka dia gigaul semua jadi satu. Ha, itu dia panggil talfik yang menyebabkan taklid jadi talfik. Gigaul habis benda yang tak ada siapa yang tirah dalam kalangan mazhab tu, maka dia tak jadilah gitu. Ataupun dia panggil tatabbu' ar-ruhas. Tatabbu' ar-ruhas tu dia pergi cari setiap mazhab tu hak mudah. Hak mudahnya berapa dia kata. Dalam mazhab Syafi'i apa yang mudah? Dia panggil tadi. Ay, payah sini ni sekak pergi cari mazhab Hanafi pula. Contohnya kita kata dia nak ambil wudu, mazhab Syafi'i ni setuh perempuan batal. Ha, kita cari lari mazhab Hambali tak batal. Habis orang nak jamu, nak jamu makan uta, makan anak uta, makan anak uta mazhab Hambali batal wudu. Ini kita pindah jadi Syafi'i pula. Ha, jadi kona mari dia panggil tatabbu' ar-rufas. Dia cari hak ni syarat nak taklid. Jangan cari benda-benda yang ringkas yang mudah saja, ataupun taklid
giduk cari benda-benda yang tak ada siapa kata benda tu boleh. Ha, itu yang tak boleh. Itu syarat dia. Ha, jadi cantik. Kalau rasa kitab ni rasa perlu kita baca ni daripada awal baru boleh faham betul-betul tak? Ha, maka dia panggil satu dia panggil taklid, satu lagi dia panggil talfiq. Talfiq itu maknanya kita putar, kita tukar satu benda tu jadi tak ada siapa kata lagi tu. Ha, maka itu tak boleh. Ha, jadi jelaslah kepada kita dalam masalah taklid berlakunya. Kemudian cara ringkaslah kita pergi fiqh Islam semasa ini bagaimana bila berlakunya taklid ta'asub mazhab terlalu lama, maka marilah zaman kemudian ini berlakunya pertembungan di antara benda-benda yang baru dengan hukum yang tidak ada dalam kitab-kitab lama. Mana ada pergi bukalah kitab kuning ke kitab warna hijau, dia tak akan sebut tentang perbankan dalam kitab tu. Ada tak ada? Pergi tanya ustaz kita macam mana ni nak pindah anggota ni, anggota dia ni buah pinggir dia punah, ada orang nak sedekah bagi buah pinggir, boleh ke tak boleh? Ustaz kata mana boleh, buah ni hak kita bukan hak. Ha, jadi dia akan berlaku pertembungan di antara dalam kitab lama kita tidak ada, dalam kitab baru tak ada. Terutama sekali dalam bab kesihatan. Dalam bab kesihatan ni teruk benar. Memang dahsyat dalam bab kesihatan. Maka bagaimana penyelesaian Islam? Takkanlah oleh kerana dalam kitab kita ni tak ada. Saya sudah cari khatam kitab Matla'in Badrin daripada awal sampai akhir. Kitab buaya tertulak awal sampai akhir tidak ada. Maka hukum ni tak boleh nak buat. Hospital tak boleh pindah anggota orang. Contohnya. Nak pindah darah pun tak boleh. Sebab darah ni benda najis. Jadi apa jadi dengan orang sakit hari ni? Jawabnya matilah dia. Pergi ke bank pula macam mana nak muamalah hari ni? Tidak ada lagu ni. Istilah bahasa jenis nak beli tanyih dengan plastiknya. Tidak tanyih plastik ni ke dalam. Mana ada? Pas nak jual beli atas gapo plastik ada je. Ha, jadi maka mari ulama-ulama yang mutaakhir telah pun buat persidangan bagaimana nak menyelesaikan masalah umat. Maka dibuka balik persidangan-persidangan ini. Marilah beberapa majma' fiqh, dia panggil akademik fiqh Islam antarabangsa, yang dihadiri, dikumpul dalam tu ulama-ulama yang besar. Jadi sebelum kita pergi kepada akademik fiqh ni, sikit masa kita ambil, apa sebab berlakunya lepas pada taklid mazhab tu berlaku lagi kebekuan fiqh Islam ni kali yang kedua. Jadi kali pertama tu dulu taklid mazhab, satu bekulah sekali. Beku kali yang kedua ni sebab apa? Sebabnya berlakunya penjajahan. Bila penjajah mari, dia akan tukar undang-undang Islam ini kepada undang-undang dia. Tengoklah kalau kita ni lok red ke apa ni. Lok apa nama lok segala lok belaka dah. Tidak lok ni pakai-pakai undang-undang orang putih. Dia panggil lok dah. Jadi segala lok ni mari tukar, duk di Perancis tukar, di Malaysia ni tukar dengan undang-undang Inggeris. Jadi tak ada yang telah pun kita merdeka 50 tahun pun kita masih lagi duk pakai undang-undang tu. Maka yang menyebabkan fiqh Islam ni tak bergerak. Kalau fiqh nak bergerak dalam sudut undang-undang, lepas lembaga kata mana-mana undang-undang terbatal. Maka di sini satu lagi bekunya fiqh Islam dengan sebab apa? Dengan sebab orang putih, Inggeris, apa saja penjajah mari negara-negara Islam, maka dia tukar undang-undang syariat kepada undang-undang kafir. Kemudian di antara sebab yang kedua, penjajah juga telah mengurangkan pelajaran-pelajaran agama di dalam sekolah-sekolah yang di bawah jajahan mereka. Pelajaran agama ninggal. Pelajaran agama Islam tidak wajib ambil, tidak wajib lulus. Itu zaman penjajah. Zaman kita merdeka 50 tahun ni, pendidikan Islam wajib ambil, wajib lulus ke tak wajib lulus? Hah? Tak wajib lulus. Sedangkan ini adalah asas pelajaran. Ha, jadi semua ni faktor-faktor. Orang putih pergi, sebagaimana kata pepatah, harimau mati meninggal belang, orang putih lari tinggal undang-undang. Orang putih pergi dah, undang-undang dia ada lagi. Nah, sedap juga pantun ni. Harimau mati tinggal belang, orang putih lari tinggal perasaan. Perasaan nak jadi orang putih tu ada. Jadi ada. Maka bila mari, biar orang putih tak apa. Nah, zaman orang putih tu kejadian dah mengurangkan pelajaran agama Islam. Tapi bila orang putih pergi, mengapa orang Islam sendiri pun tidak tukar balik? Pelajaran agama ni pelajaran wajib belajar, wajib lulus. Tak usah katalah orang-orang yang hebat-hebat. Cerita pengalaman anak-anak masuk dah ni, dah jahne sekolah. Ngaji tuition kuat, ngaji. Dia baca pelajaran agama kuat, bahasa Arab tinggi. Siapa-siapa bila tanya nak kira tak masuk dalam jadual. Kecewa dia kata, "Kenapa abah begini?" Kata, "Inilah negaraku satu Malaysia.
yang ditinggal oleh penjajah yang masih lagi mengawal apa ni pelajar-pelajar di sekolah kita. Padahalnya 50 tahun cukup dah untuk kita nak pindah. Tak cukup lagi. Cukup. Ah, dia kata orang-orang lain, ah orang lain boleh pilih. Mau nak ngaji agama boleh, nak ngaji apa dia tata cara bahasa ambil. Tapi orang Islam wajib lulus. Ini tak wajib lulus. Malanglah kali kita. Yang ketiga sebab lagi kebukuan yang kali yang kedua ni iaitulah kerusakan yang telah dibawa oleh penjajah terhadap kepahaman ibadat orang Islam ni. Orang Islam dia faham ibadat duduk mana? Duduk di mayat. Puasa, zakat, haji tak pergi lebih pada tu. Okay, jadi kemudian putus hubungan di antara ulama-ulama antarabangsa, putus. Orang Malaysia duduk main pekah Malaysia. Orang Mekah cara dia. Orang ni cara dia yang menyebabkan berlaku putus hubungan. Maknanya ijtihad kita masing-masing tak boleh nak berkembang. Jadi di situ di antara sebab, maka bilakah bila ulama-ulama Islam ini telah pun apa ni berdepan dengan masalah yang tak selesai, hukum baru banyak tapi orang tak pandai nak jawab. Dia ikut undang-undang orang putih lagi. Maka timbullah di sini ada empat sebab timbulnya gerakan-gerakan dakwah yang mengajak manusia ini kembali semula kepada syariat Islam ini. Sebuah buku yang saya ambil yang ditulis oleh seorang ulama di universiti di Riyadh, nama dia apa ni, Tarikh al-Islami, Tarikh al-Tashri' dan perkembangannya semasa. Dia kata apa? Yang pertama sekali, gerakan yang membaharu balik, mentajdid balik agama ini, perjalanan agama ini supaya kembali kepada paksi yang asal, iaitulah gerakan-gerakan yang berpandu, gerakan istilah yang mengajak manusia ini supaya kembali kepada dalil. Ini yang kedua, dari sudut gerakan antarabangsa yang ulama ni, orang ni penulis ni ulama Saudi, dia kata gerakan Ikhwan al-Muslimun. Ikhwan al-Muslimun yang hari ni tuan-tuan tengok memang dia dituduh sebagai pengganas. Rupanya walaupun orang putih takut pada Ikhwan, orang Islam pun takut juga. Dia boleh tuduh Ikhwan ni termasuk di kalangan pengganas. Ini yang ajaib dua kali. Kalau orang putih tu ajaib sikit, tapi kalau orang Islam buat tuduhan, ajaib lebih. Lebih ke tak lebih? Lebih. Jadi dia kata jasa dia orang ni. Di antara jasanya, mereka berani menulis kitab berpandu pada dalil. Di antaranya Syekh Said Sabiq rahimahullah ta'ala telah menulis sebuah kitab namanya Fiqh As-Sunnah. Itu di antara kitab terawal di kurun ini selepas kejatuhan Khilafah Utsmaniyah ni. Dia tulis kitab Fiqh As-Sunnah. Walaupun adalah beberapa pandangan dia di dalam kitab itu, bukan semuanya, dia tidak maksum. Tapi dia cuba nak mendekatkan kita kepada dalil yang ada. Jadi gerakan yang seterusnya, iaitulah gerakan-gerakan dakwah al-islahiyah, gerakan-gerakan pembaharuan yang dibawa oleh seluruh para ulama di seluruh dunia, dan juga gerakan ahli-ahli ilmu yang terlibat dengan undang-undang yang cuba untuk menukar daripada undang-undang orang putih, undang-undang kafir kepada undang-undang Islam. Yang macam di Malaysia ni, seperti Syekh Ahmad Ibrahim contohnya, di negeri kita ini telah ada percubaan dengan pembentangan enactment apa ni jenayah syariah Islam yang tergantung sampai hari ini tak boleh nak laksana kerana terhalang oleh undang-undang. Tapi percubaan tu ada ke tak ada? Sudah ada daripada tahun 90-an lagi. Cuma nak buat tak boleh. Tapi itulah sekurang-kurangnya masyarakat kita tahu bahawa dalam Islam ni ada undang-undang. Tetapi kenapa tak buat? Semuanya duduk di tangan orang putih dan anak-anak cucunya yang masih lagi bersaki-baki di negara-negara umat Islam. Maka para ulama dari sudut fatwanya telah menubuhkan beberapa apa ni organisasi yang besar seperti Al-Azhar, telah menubuhkan Majma' Al-Buhus Al-Islamiyah di Universiti Azhar, itu yang tertuanya. Kemudian mari pula Rabita Alam Islami dengan Majma' Al-Fiqh Al-Islami dia. Kemudian mari pula OIC dengan Majma' Fiqh Islam yang berpusat di Jeddah. Dan kemudian mari lagi lah lajnah-lajnah fatwa, sama ada fatwa kesihatan, fatwa apa ni bank-bank di seluruh dunia ni. Ana dah cadangkan kepada sahabat-sahabat kita yang terlibat dengan jabatan fatwa supaya kita ada link, ada hubungan di antara kita dengan fatwa antarabangsa. Mana kalau fatwa antarabangsa resolusi dia keluar semalam, hari ini biar sampai kepada masyarakat Islam, ini resolusi fatwa yang membincangkan tentang beberapa produk perbankan Islam yang lulus syariah, yang tak lulus.
Ini yang membincangkan tentang masalah-masalah kesihatan seluruh dunia. Hari ini orang bersidang, cuma kita tak sampai di sini, tak sampai ke tempat kita. Jadi ana sempat beli majalah Majma' Al-Fiqh Islami ini yang bersidang di Jeddah. Beli daripada awal lagi sampai kepada jilid yang ke berapa puluh dah kita beli. Berapa kotak balik. Tujuannya nak supaya masyarakat kita di sini ada sumber. Kalau nak tahu benda ni, sudah ada. Nak tahu benda ni, sudah ada. Maka itulah kita tengok OIC dengan Majma' Fiqh dia. Kemudian itu di, tentang di Malaysia pula ada lagi lah. Majlis Fatwa Kebangsaan ada. Majlis Fatwa Negeri-Negeri ada. Majlis Fatwa yang mengeluarkan pandangan tanpa diwartakan ada. Jadi banyak sangatlah fatwa-fatwa itu. Yang pentingnya perkembangan-perkembangan dunia hari ini, orang tak boleh lari lagi, tak boleh nak sekat kita lagi. Banyak sekali tempat-tempat yang kita boleh ambil fatwa-fatwa antarabangsa, di antaranya melalui internet dan melalui apa saja yang jalan yang kita boleh buat. Yang dapat kita simpulkan dalam perbincangan yang ringkas ini, syariat Islam ialah syariat Islam ilahiyah yang bersumberkan mari daripada Allah SWT, yang sesuai untuk semua tempat dan zaman. Jadi kalau kita kata kita tak payahlah kita malu pada orang putih, tak payahlah malu siapa-siapa, syariat kita ni syariat yang jelas kedudukannya, yang mari daripada bersumberkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setakat itulah yang dapat kita bincangkan. Cuma kalaulah ada soalan anda rasa tidak adil kalau kita tidak beri peluang untuk para pendengar kemukakan soalan, tapi apa ni, bergantung pada pengurusi lah. Pengurusi kata tutup, kita tutup dulu eh. Ya. Boleh sikit. Ya, sila. Kalau ada soalan. Ini soalan yang pertama kita terima, itulah tentang kita sekarang ni belajar hadis ya. Kena beza di antara baca hadis dengan belajar hadis. Ada perbezaan. Baca hadis maknanya kita ambil buku, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita baca kemudian kita terus je amal. Ada kalanya hadis itu mansukh. Adakah hadis itu bercanggah dengan hadis lain, maka dia perlu kepada penjelasan. Tapi kalau kita kata kita belajar hadis, ustaz kita ni ada ilmunya dalam bidang hadis, maka dia cerita kepada kita hadis ini dan huraian ulama-ulama hadis sendiri. Contohnya Al-Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari, Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Imam Tuhfatul Ahwazi. Jadi maka tidak ada kesalahannya untuk kita kata ini mazhab mana. Tidak perlu lagi kita tanya mazhab mana, kerana dia perlu pergi kepada sumber yang asal yang kita sebut tadi, dekat awal tadi, dia panggil taklid tetapi dengan cara ittiba'. Kita ikut ustaz sebab kita sendiri tak kaji. Kita kaji hadis. Tak kaji, kita dengar ustaz beritahu. Gimana kita taklid kepada dia? Tetapi kita ikut pada dalil yang disebut itu. Itu berbeza. Jadi tak jadi masalah. Yang kata oh, tak boleh ikut hadis, nanti jadi sesat. Mana pula jadi sesatnya? Ia masalahnya kalau kita baca sendiri. Nah, itu mungkin masalah. Kita baca hadis tak habis. Hadis ni cerita macam ni. Kamu ni kita tak tahu pula sahih atau tak sahih hadis tu. Tiba-tiba kita duk hurai masalah. Ana kadang-kadang rasa sedih juga bila kita berhenti di masjid lepas sembahyang asar, sahabat-sahabat kita ni baca. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis bulan-bulan diriwayat oleh sekian, kata ulama hadis ini adalah hadis ini lemah. Maka dia pun syarah. Jadi macam mana pula ambil hadis yang lemah, disyarah di atas hadis lemah. Jadi lemah di atas lemah tak kuat. Kita nak syarah tu biar dia tu paksi tu kena kuat dulu. Baru dia naik tu dia foundation asas tu kuat. Itu pun jadi masalahnya. Cuma yang nak macam mana? Kita ni kalau Ustaz Mak kata termasuk dalam OKU, dia kata. OKU dalam bidang ilmu. OKU ni jalan setakat mana boleh lah. Jadi itu. Jadi jawapan kepada soalan tu tidak menjadi masalah kalau kita belajar. Wallahu a'lam. Naam. Ayah. Ya. Waktu tak ada mazhab tu, itu bukan mazhab tu. Tak ada pula mazhab orang tulisnya. Kecuali ditulis oleh orang atau lain. Waktu. Eh? Nak jawab macam mana benda tidak ada. Benda tak ada. Dia isu baca Fatihah dalam sembahyang. Ya, soalannya. Dalam maya mari kita sebut dah. Mazhab Hanaf Abu Hanifah saja. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u. Bila orang baca Quran, mu dengar. Dia pergi kepada hadis umum. Bila baca Quran, mu dengar. Bolehlah bacanya.
Jadi itu bila kita baca di belakang imam dalam semaya jahri, ya imam duk baca Quran, dia tak kira tak payah lagi membaca Fatihah sebab imam baca dah sat ni Fatihah. Lepas tu law ni imam duk baca surah lain. Mungkin jadi belawai kita dengan imam. Ha, satu. Cuma bila kita klik kepada dalil, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa ni? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Semaya tidak sempurna orang tak baca Fatihah. Ha, ini mazhab Syafi'i, dia pegang hak ni. Jadi ramai ulama berpegang kepada kita kena baca Fatihah di belakang imam ataupun sore-sore sembahyang. Maka kita pegang kepada hak zahir dalil kepada yang ada itu lebih kuat daripada kita pegang kepada hadis ayat umum tadi. Ha, cumanya kalaulah kita pergi tujuan kita belajar tu oleh kerana mazhab dia tak patah. Kalau kita pergi Kuala Lumpur, ini anak terima soal realiti. Ada seorang sahabat dia sembahyang di Kuala Lumpur di Masjid India. Masjid India Kuala Lumpur. Tahulah mazhab dia. Sudah-sudah maya orang kata ni Masjid India ni. Imam dia mazhab Hanafi. Dia tak SMS kan? Ustaz, anak kena semayah mula atau tidak? Sebab imam Hanafi saat ni anak semayah. Anak Syafi'i. Ha, jadi, pening situ. Bila kita belajar bahawa dalam mazhab dia, tak payah baca Fatihah bagi makmum. Kalau imam dalam semayah kuat, sebabnya dalil dia umum ayat Quran tadi, kita tenanglah. Dan dia tak baca mazhab dia, dia pegang tak patah. Tapi kita baca. Itu faedahnya kita ngaji, pandangnya banyak. Bila pergi Mekah, orang mazhab Hambali, imam Hambali, imam Masjid Haram tu tak baca bismillah kuat. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Patut sudah. Nak mufarakah atau tak mufarakah kita ni? Jadi bila kita belajar dah bahawa mazhab dia tak kuat baca bismillah. Dia baca perlahan. Jadi tenanglah hati kitanya. Jadi kalau kita duk main pakai hak kita ya betul, orang lain salah. Bila jumpa benda macam ni, macam mana kita nak buat? Kalau salah kita pergi jalan ke India, dia pipi tangan dengan bini dia, jalan lenggok naik masjid jadi tu imam. Ha, nak ikut tak ikut kita? Imam kawan batawat maya tu orang India, orang mazhab Hanafi, bukan India lah, orang mazhab Hanafi. Selagi tak naik syahwat setara mana ni, kalau bos sekat sikit-sikit tak ada masalah bagi dia. Ada nakat elektrik tak apa, tak apa lagi. Dan mazhab Hanbali tak, dia kata kalau ada syahwat batal wudu. Jadi bila kita belajar, kita tahu sudah kata aku tak boleh ikut dah tu imam ni. Pasal dia pergi bini dia ni, masa tangga ni, tengok betul-betul bini dia. Tanya orang dia siapa dia, bukan anak dia, isteri dia. Lepas tu, maya sore kita belakang. Jadi bila kita belajar ni, ada keterbukaan ilmu tu mari, yang menyebabkan kita tidak jadi cepik dada. Tidak jadi rasa, oh sudahlah, maya belakang tu imam. Jadi kata ayat lah SMS, kata saya maya di Masjid India, kena ulang balik ke tak? Jadi anak jawab ke dia, saudara semaya, boleh semaya di belakang orang mazhab Hanafi. Hak tulis mayanya dia belakang orang kafe tu je kaya. Dia berjawab terima kasih. Tak maya dah rasa tak kada dah maya. Dia kata dia tak siapa gitu nah. Lemahnya kita ni pasal kita ditakut Hanafi tu seolah-olah Hanafi ni makhluk asing bagi kita. Ha ini tu ya tujuan. Oh dia kata ustaz apa yang duk ngajar orang kapur dari gini. Peko-peko mazhab ni kata orang kapur lah ni hakikatnya bukan orang kapur dah. Zaman dulu kalau kita kata orang kapur sungguh. Dia duduk dalam hutan. Duduk kalau keren nak main kota baru berapa hari jalan kaki. Pikul berah bawa bekal tengah jalan. Lah ni di tempat orang asli puh gapo ni. Estro ada. Ada estro. Ada. Boleh tengok orang maya gano di Mekah ni. Tak baca bismillah dah. Kunut tak baca. Apa? Kita duk ajar lagu ni penipal dia. Kalau kita royak semua mazhab kata, tak apa dia tak maya, dia tak baca pun sebab dia mazhab Hambali. Jadi tenang hati dia tu. Jadi nak sembunyi fakta di zaman yang langit terbuka ni, satu masalah bagi kita ni bila kita nak sembunyi fakta di zaman orang sudah terbuka. Dia menyebabkan berat masalah. Ini satu kes kalau habis masa pengurusi royaklah. Satu kes yang baru yang tersebar saya dalam internet ni, ramai orang Malaysia berzina. Anak orang power mari kita sudahlah kata. Bila kita cek tengok rupanya dia ambil buku mana tahu dia baca orang yang sudah pun apa ni orang yang telah melakukan zina bila dia nikah tak sah. Dalam mazhab Syafi'i sah kahwin walaupun orang itu telah mana berlaku perbuatan yang sumbang tadi. Jadi untuk imam mazhab sini dia akan nikah mengikut mazhab dia. Dia pergi pakar patua orang negeri lain orang kita sini. Jadi orang Malaysia ni orang nikah tak sah. Ha, jadi selalu tak selalu huhara dalam satu tempat. Jadi bila kita bagi tahu dia, mu jangan cakap cerupa macam ni. Itu mazhab Hambali yang menerima pakai hadis Nabi kata, mu jangan jiruh tanam orang lain dengan air mu.
ke orang lain nane dah situ. Tumbuh dah. Kita lagi jadi pok sanggup situ. Kita tidak gejiu pokok orang lain kan itu. Nah, jadi Nabi kita lah kan? Maka mazhab Hambali kata tak sah nikah. Sebab Nabi kita tak wijiru pokok orang lain. Mazhab Hanafi kata boleh tapi syarat jangan jiru. Boleh juga kena tumbuh saja, kelih saja, jadi pok sanggup saja. Nah, mazhab Syafi'i kata tak apa. Nah, maka timbul isu ni, ramai orang susah hati. Bahasa macam mana ustaz nak macam mana. Tok Imeh akak nikah juga. Tok Imeh sesak dia tempat sampah. Menikah benda tak sah. Oh, habis sekali dengan Tok Imeh dia akak baru. Nah, jadi pentingnya tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi dalam pelajaran pekoh kita ni, insyaAllah anak akan bawa pekoh pandang empat mazhab. Untuk kita belajar. Dan bila kita tanya kita nak buat tu, kita klik lah kepada tempat kita ni. Kalau tempat-tempat yang boleh, yang terpaksa juga macam nak pergi Mekah esok, pakarlah pandangan yang tak batal wuduk tu. Jadi soalan akhir lah kalau ada soal lagi. Muslimat tak ada. Jadi, sekali lagi ni kita gini cara kita. Tulislah ada soalan tu sini. Muslimat dia nak mari tanya jauh. Dia tulis lah. Kau mari tak sini. Jadi anak pun tengok. Kalau banyak tebal sangat tu, kita berhenti awal ceramah. Kita jawab soalan sikit. Lebih baik gitu. InsyaAllah. Kalau tak ada dah, setakat tu dululah perbincangan kita malam ni. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.